Selamat datang di Movie Channel. Di sini kami akan membahas tentang seputar dunia perkelincian. Di video kali ini kami akan membahas tentang ciri-ciri kelinci mau melahirkan. Kelinci termasuk hewan mamalia dengan tingkat produktivitas paling cepat dan sangat mudah dipelihara jika kita memahaminya. Sebagian peternak mengabaikan kelinci yang hamil yang akan segera melahirkan. Hasilnya, kurang perawatan ini bisa membuat atau bisa berakibat fatal. Banyak sekali kasus saat kelinci mau melahirkan, malah tidak diperhatikan dan akhirnya sebagian jindil kelinci mati. Masa hamil kelinci yaitu 28-32 hari. Pada masa ini, kelinci harus diberikan perhatian yang lebih. Sebagai peternak kelinci, kita harus siap mempersiapkan beberapa peralatan sebelum kelinci melahirkan, yaitu box untuk jindil kelinci. Biasanya kami masukkan ke kandang 2 hari sebelum tanggal HPL. Berikut ciri-ciri kelinci mau melahirkan yang wajib Anda ketahui. 1. Kelinci yang mau melahirkan suka berbaring. Karakter ini akan muncul setelah usia kehamilan tua. Perutnya yang semakin membesar sehingga induk kelinci lebih senang berbaring dan tidur. Jadi jangan coba-coba keseringan mengangkat, takut janinnya terganggu. Ciri yang kedua, kelinci kehilangan nafsu makan. Kelinci nampak gelisah dan gugup saat mengalami kontraksi, sehingga makan pun tak nafsu dan si kelinci lebih memilih untuk fokus dengan persalinannya. Ciri yang ketiga, menggaruk-garuk kandang. Apabila kelinci tinggal di alam bebas, biasanya akan membuat sarang di dalam tanah. Karena kelinci kita ditaruh di kandang, maka kelinci sering menggaruk lantai kandang. Ciri yang keempat, sibuk membuat sarang. Biasanya induk kelinci yang mau melahirkan akan mencabut bulunya sendiri untuk membuat sarang untuk anak-anaknya supaya hangat dan melindungi dari hewan lainnya. Biasanya kalau kelincinya dikasih makan rumput, rumputnya juga akan dimasukkan ke box untuk sarangnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir yang membahas tentang seputar kelinci. Tunggu video kami selanjutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.